بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الحاضرين yang kami hormati, dan juga tentunya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Karim Askari Zahullahu Khaira. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada hari ini akhirnya kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bertemu di masjid yang mulia ini, yang insyaAllah diberkahi oleh Allah SWT, untuk mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan atau sebab-sebab seseorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sebagaimana dikatakan oleh penyair atau dalam pepatah, arafu syarra la li syarri walakin li tawaqqi'ihi wa lam ya'rifu syarr wa man lam ya'rifu syarra min al khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tapi untuk menghindari. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di jalannya, di dalamnya. Khamilina azakumullah. Tentunya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasti bahwa dia akan selamat. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa nasib kita besok. Kita enggak diberitahu apa takdir kita nanti. Apakah kita selamat atau menyimpang? Apakah kita akan terus di atas tauhid was sunnah atau na'udzubillah kita akan menyimpang dari tauhid atau dari sunnah? Maka khairuna azakumullah. Tentunya kita hanya bisa berupaya. Berupaya untuk meniti jejak salafus saleh. Berupaya untuk meniti jejak jalan-jalan tauhid, jalan-jalan sunnah, dan berupaya kita untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan. Tetapi semua upaya-upaya tadi akan kandas kalau kita enggak punya ilmunya, kalau kita enggak tahu apa dan bagaimana seorang bisa menyimpang atau apa sebab-sebab penyimpangan. Maka dari itulah materi yang kita pilih, masya Allah, adalah perkara yang sangat penting agar kita betul-betul ala ilmin bahwa ini jalan penyimpangan, ini berbahaya, ini akan menyebabkan kita tergelincir dan seterusnya. Mudah-mudahan akan dijelaskan oleh beliau, oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Al-Karim Abu Karimah Askari Hafizahullah. Semoga Allah memberikan taufik dan juga pada antum semuanya, hendaklah betul-betul mengambil manfaat sebaik-baiknya, mendengarkan dengan baik dan mencatat. Tidak hanya jiping, ngaji kuping, cuma duduk dengar. Yang ingat alhamdulillah, yang lupa gak apa-apa. Itu orang yang tidak memperhatikan atau tidak menginginkan untuk menjaga ilmu. Qaidul ilm bil kitabah. Ikat ilmu dengan mencatat. Sehingga barakallahu fikum, pahami baik-baik dan catat perkara-perkara yang merupakan faedah-faedah. Dan kalau ada yang tidak jelas, siapkan pertanyaan. Mudah-mudahan di akhir sesi nanti akan ada pertanyaan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dan semua kaum muslimin untuk bisa mengkaji Islam, mengkaji tauhid was sunnah dengan baik, sehingga memahami mana jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.